jaga jarak ya. Jaga jarak terus kita pulang. Pemirsa, demikian tadi informasi mengenai keramaian di sejumlah wilayah saat masa PSBB transisi. Selanjutnya kita ke informasi di masa PSBB transisi, banyak warga yang mulai beraktivitas di luar rumah. Untuk mengetahui bagaimana suasana di Kanal Banjir Timur dan Gelora Bung Karno yang biasa digunakan untuk berolahraga, sudah ada rekan Angelika De Evagam di kawasan Gelora Bung Karno dan Menia Mutiara di kawasan Kanal Banjir Timur. Kita ke Angelika De Evagam terlebih dahulu. Angel, apakah masih banyak warga yang berolahraga di GBK, Angel? Ya, April dan Abraham, jika pada laporan sebelumnya tadi saya menyampaikan mengenai protokol kesehatan yang hampir 100% sudah diterapkan oleh pengelola maupun pengunjung Stadion Gelora Bung Karno untuk beraktivitas di Stadion GBK. Namun pada sore hari ini saya akan laporkan mengenai keramaian di Ring Road Stadion GBK tempat saya melaporkan pada sore hari ini. Dan dari pantauan kami dari pukul 3 sore tadi hingga hampir menuju pukul 6 sore hari ini, semakin banyak warga DKI Jakarta yang menghabiskan waktu sore hari ini untuk berolahraga ataupun beraktivitas di Ring Road Stadion Gelora Bung Karno. Dan tadi kami sempat menanyakan kepada pihak pengamanan mengenai jumlah warga ataupun pengunjung yang beraktivitas di dalam Ring Road Stadion GBK ini sendiri. Dari pukul 5 pagi hingga saya mengabarkan pada sore hari ini, sudah ada lebih dari 9.000 warga DKI yang mendatangi Ring Road Stadion GBK ini untuk beraktivitas, baik untuk berolahraga seperti berjoging, berjalan santai, ataupun olahraga lainnya bersama orang-orang terdekat. Nah, dari pantauan kami, hampir dari warga yang sudah mendatangi Ring Road Stadion GBK ini, sudah banyak dari mereka yang menggunakan masker. Kemudian, lagi-lagi kami menyoroti mengenai physical distancing atau jaga jarak aman, yang sebetulnya dari pihak pengelola ini menyampaikan jaga jarak aman antara satu warga dengan warga yang lainnya ini adalah 1 hingga 2 meter. Namun dari pantauan kami mengenai warga yang beraktivitas di dalam Ring Road Stadion GBK ini, protap kesehatan mengenai jaga jarak 1 hingga 2 meter ini masih belum diterapkan. Nah, ini menjadi perhatian tentunya karena menjaga jarak menjadi salah satu protap kesehatan yang wajib dipatuhi untuk mencegah penyebaran COVID-19. April dan Abraham. Baik, terima kasih Angelika De Evagam. Dari GBK, Gelora Bung Karno, kita menuju ke Menia Mutiara. Bagaimana suasana di kawasan banjir Kanal Timur? April dan pemirsa, di masa PSBB transisi saat waktu akhir pekan, banyak warga yang meluangkan waktu di luar rumah. Seperti halnya di sepanjang bantaran Kanal Banjir Timur Jakarta, banyak warga yang datang untuk melakukan aktivitas berolahraga, namun lebih didominasi dengan warga yang hanya sekedar datang untuk bersantai sore. Tadi kami sempat melihat adanya pedagang yang masih berjualan, namun ketika petugas datang ini langsung dibubarkan oleh para petugas. Meskipun ada petugas yang bersiaga di kawasan ini, namun banyak juga warga yang justru abai dengan protokol kesehatan, walaupun mengenakan masker namun tetap tidak menjaga jarak satu sama lain. Petugas pun terus mengingatkan kepada warga yang melakukan aktivitas di Kanal Banjir Timur untuk dengan mengenakan alat pengeras suara untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan mengenakan masker dan menjaga jarak satu sama lain. AB dan April. Terima kasih Menia Mutiara dari Kanal Banjir Timur, dan juga sebelumnya ada Angelika dari Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Pemirsa, sepekan penerapan PSBB transisi, Stasiun Manggarai pada akhir pekan terpantau sepi. Petugas stasiun memastikan penerapan protokol kesehatan tetap berjalan di dalam area stasiun maupun KRL guna mencegah penyebaran virus corona. Stasiun KRL Manggarai pada Minggu sore terpantau relatif sepi dibanding hari kerja. Sejumlah penumpang mentaati protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan menjaga jarak aman di antrian peron kereta jurusan Jakarta-Bekasi, Depok, dan Tangerang maupun sebaliknya.
Selama masa PSBB, pihak KCI masih membatasi kapasitas penumpang di dalam KRL sebanyak 40% dari kapasitas sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona. Dan untuk mengetahui situasi terkini dari Stasiun Manggarai, saat ini sudah bersama kami Vito Erlangga. Ya Vito, bagaimana kondisi terkini di Stasiun Manggarai? Ya baik April dan AB, jika dibandingkan dengan kondisi pada siang hari tadi, nampaknya pada sore hari ini suasana terkini di Stasiun Transit Manggarai nampak terpantau lebih ramai begitu. Dan berdasarkan pemantauan kami, terjadi kenaikan volume penumpang KRL pada sekitar pukul 16.00 sore hari tadi. Dan selain itu, untuk penerapan protokol kesehatan COVID-19 di Stasiun Manggarai sendiri, petugas di stasiun ini terus menghimbau kepada seluruh penumpang yang ingin masuk menuju ke peron Stasiun Manggarai untuk tetap menggunakan masker. Dan memang berdasarkan pemantauan kami, memang nampaknya masyarakat sudah mulai sadar terkait dengan pentingnya penerapan protokol COVID-19 begitu. Selain itu juga petugas mengingatkan kepada para pengguna KRL untuk terus mematuhi jaga jarak aman atau physical distancing. Selain itu juga untuk memudahkan masyarakat dalam menaati physical distancing, PT KCI sendiri sudah menyediakan beberapa gambar atau penunjuk tanda di beberapa tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan begitu, agar masyarakat bisa mudah menerapkan physical distancing seperti di antrean peron, kemudian di ruang tunggu KRL. Sementara itu untuk operasional KRL sendiri hanya mengangkut sebanyak 74 orang dalam satu kereta. Kembali ke Anda, April. Baik, terima kasih Vito Erlangga, laporan Anda dari Stasiun Manggarai, Jakarta. Kerinduan untuk belajar di sekolah dan bermain dengan teman-teman mulai dirasakan oleh anak-anak didik yayasan dan panti asuhan di Depok, Jawa Barat. Ya, sejak corona mewabah, mereka hanya bisa berkegiatan di dalam rumah dan berharap pandemi COVID-19 segera berakhir. Memiliki keterbatasan tidak menjadikan Fikri patah semangat mengejar impiannya menjadi seorang hafidz Quran. Meski di tengah pandemi COVID-19, penyandang tunanetra ini tetap belajar menghafal ayat-ayat suci Al-Quran dengan penuh semangat. Namun, kali ini ada yang berbeda. Anak didik Yayasan Baitul Yatama Fadlan Kota Depok ini tak bisa lagi menghafal Quran bersama teman-temannya karena harus disiplin menjaga jarak agar tak tertular virus corona. Saya menghafal aja dari rumah, dari Al-Quran gitu, ada yang bacain, ntar saya ulangi. Apa yang dialami Fikri juga dialami anak-anak yatim piatu di Yayasan Al-Mujahidin Kota Depok. Sudah 3 bulan lamanya, aktivitas belajar dan bermain harus dilakukan dari rumah untuk mencegah penularan virus corona. Aku sekarang nggak bisa main futsal, terus nggak bisa main sama teman di sekolah. Fikri dan Rizky tidak boleh terlalu larut dalam kesedihan. MNC Peduli bersama PT Produser Pangan Asia memberikan sedikit keceriaan bagi anak-anak yatim piatu ini dengan memberikan paket makan siang. Bantuan ini diharapkan bisa membuat anak-anak menjadi lebih bersemangat untuk kembali beraktivitas dan berkreasi di tengah pandemi COVID-19. Selama masa pandemi ini, kami akan terus berusaha untuk menyalurkan bantuan sebisa mungkin. Kami juga masih terus menggalang dana lewat media-media kami. Harapannya tentu agar masyarakat seluruh Indonesia juga mau tergerak gitu ya untuk berpartisipasi. Kami mengucapkan terima kasih atas kepedulian dari MNC Peduli yang telah memberikan bantuan kepada yayasan kami yang saat ini memang masyarakat sangat membutuhkan. Luar biasa, berkat bantuan MNC Peduli ini banyak yang merasakan keberkahannya untuk anak-anak yatim kita. MNC Peduli dan PT Produser Pangan Asia akan terus menggandeng para pelaku UMKM dalam menyediakan bantuan yang akan disalurkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, MNC Peduli mengajak pemirsa di rumah berdonasi melalui rekening MNC Peduli yang tertera di layar kaca Anda. Tim Liputan iNews melaporkan.